Selamat pagi Besti. Sabtu pagi saatnya saya Jihan Terlina kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Beskis. Padahal dikira udah mau damai ya Inara dan Virgon, malah makin panas aja. Besti, dari Inara dan Virgon sesaat lagi akan ada kabar dari Fuji yang tiba-tiba mendapat larangan untuk pacaran. Lalu bagaimana nasib hubungannya dengan Gonzalo Al-Ghazali? Bagaimana pula dengan Kartika Putri yang baru-baru ini kembali jadi kontroversi? Besti, jangan kemana-mana, tetap di Beskis. 4 hari lagi, saksikan kisah Stephanica Luna, Vin Bramasta, Ayu Azhari, dan Marcelino Lefran dalam mega series terbaru Indosiar Keabadian mulai Rabu 31 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Perseteruan Bunga Sofia dan Attila Shah rupanya masih terus bergulir. Bunga Sofia baru-baru ini laporkan sang mantan suami ke polisi dengan tudingan pencemaran nama baik dan fitnah. Lalu akan sampai di mana muara perseteruan mantan suami dan istri ini? Akankah Attila akhirnya jadi tersangka? Besti, jangan kemana-mana, tetap di Beskis. Saksikan kolaborasi antara dangdut dan K-pop yang akan dibawakan oleh penyanyi dangdut Indonesia Sri Devi dan penyanyi Korea dalam Dangdut K-pop Together malam ini pukul 20 hanya di Indosiar dan Video. Sidang putusan perceraian Amar Zoni dan Iris Bella sudah di depan mata. Pihak Iris Bella sangat yakin gugatannya akan dikabulkan. Lalu benarkah Amar Zoni dilanda stres berat karena tumpukan masalah yang datang mendera? Bagaimana pula penyesalan Amar Zoni yang masih meringkuk dalam penjara? Besti, jangan kemana-mana, tetap di Beskis. Pecinta sepak bola tanah air, saksikan pegadaian Liga 2 2023-2024, babak 12 besar grup 10 PSIM Yogyakarta versus Semen Padang hari ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan Video. Besti, usai sudah saya menemani Anda. Pastikan ikuti terus isu terpanas dunia selebriti hanya di Beskis. Akhirnya saya Jihan Terlina undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa selalu saksikan Beskis Pagi setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar.